adalah rakaman sejarah lisan mengenai ilmu sakral kaum Kedayan, ritual, mentera dan majis di Kampung Pejuang Kelulit, Bekenu bersama Tuan Haji Sulong yang sekarang berusia 106 tahun yang juga merupakan seorang warga tempatan dan pengamal tradisi ilmu sakral kaum Kedayan. Rakaman ini dijalankan pada hari Rabu 19 Ogos 2020 pukul 10 pagi bertempat di kediaman beliau di Kampung Pejuang Kelulit. Wawancara ini dikendalikan oleh saya. Kami Haja Salina. Sama tujuh muka. Yang akan bertanya dengan kita adalah rakan kami, Tok Mediator kami, Encik Muhammad Awis Abu Bakar lah. Yang akan bertanya dengan kita soalan-soalan. Tuan Haji dapat macam mula mengamalkan ilmu ane. Ilmu mengubat dangan lah. Ada baca-baca uang dulu-dulu ada. Tapi pada masa ini orang sudah kurang percaya. Sebab apa? Doktor sudah ada sakit dikit belum saya ke doktor. Sakit dikit belum saya ke doktor. Tapi ada juga ingat kemail, ada ingat. Ada juga yang mahal. Ada. Amai-amai. Macam-macam penyakit bangsa. Macam-macam penyakit. Macam-macam bangsa penyakit. Ada. Tuan Haji juga dapat macam kan wang asin ni kan berkabun. Ada kabun apa semua kan biasanya macam mun aku ada terdengar lah cerita macam mun biasanya wang berkabun ni ia ada pagar. Mangga ada pakai baca-baca pagar mangga kabun. Bila macam dengan kan berkabun jenya ada kadangan minta tu minta kan pakai berkabun. Ada. Taki hutan kaitu jojomu tu. Ada. Masuk hutan kan berkabun. Ada. Sayur yang buah berkabun. Kayaknya macam taki hutan ada. Banyak orang minta. Minta berkabun, dapat berkabun. Pakai berkabun. Yang itu daya dapat lagi dah juga. Yang dari rumah. Pakai nanam. Pakai melawat. Ada. Ada baca semua ada. Macam mana ingat lagi kan Tuan Haji? Macam mana bacaan macam bacanya tu? Bacalah kata orang tua baca. Kakak ingat kan? Boleh bagi contoh. Itu aku lagi ingat. Bacakan pakai apa tu? Kan tahu saja. Kan tahu mana tahu yang ingat. Ingat kau kah bacanya? Baca bakabun. Ingat. Baca bertanam. Baca bertanam. Baca bertanam. Kita dapat kita nak menang ah. Boleh juga. Boleh juga. Kemana ni dah dulu? Nanti dulu. Lepas bata anda ingat tu. Tidak. Susah kenal. Tapi ingat, bata-bata ingat. Baca-bacanya ingat. Latut jemu tu nak? Latut. Apa? Latut. Latut. Tu ingat tu. Tenang kan? Ingat punya. Tut dekuhul abasa. Yud dekuhul abasa. Hua tapi pur habir. Latut basar, habir pun basar. Tanam-tanaman ku pun jadi. Ia kau dengan Siti Yerani, Cimelia Sakti. Sari kata kamu rajiki, berangkat rajikinku. Sah tahu. Tapi tanah dengan orang rasa dia. Kita tanam. Kayaknya macam baca-baca tu air nanam kah? Baca air di kan bertanam. Air kan bertanam. Kayaknya macam pun pun sudah dibaca yang ditanam itu. Kayaknya macam kabun hutan-hutan dah. Sekian saja wawancara pada hari ini. Kami bagi pihak Pustaka Negeri Sarawak ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian dan kerjasama yang diberikan oleh Tuan Haji Sulong dan Puan Fatimah Haji Sulong. Ucapan terima kasih juga kepada semua yang terlibat dalam sesi wawancara ini. Sesungguhnya wawancara ini amat penting dan bermakna bagi para penyelidik dan kajian oleh generasi akan datang untuk mendapatkan maklumat mengenai perspektif tempatan.
Saya akhiri wawancara ini dengan ucapan ribuan terima kasih. Sekian.